Duh, ada palanya, enggak ada palanya semua berarti. Aduh. Oke semuanya, balik lagi dengan gue Nextober. Kali ini kita akan melanjutkan dan mungkin ini adalah episode terakhir ya untuk serial Little Nightmares ya. Sebelum mulai jangan lupa klik tombol subscribe dulu cuy, oke? Mantap kalau udah. Seperti biasa klik tombol yang ada di sebelah kanan nih. Sebelah kanan itu ada kayak logo kecil, itu pun cara aja ntar muncul tulisan subscribe-nya ya. Oke, daripada berlama-lama kita langsung mulai aja gamenya. Ah, bentar guys. Sebelum itu, gue mau ngomong sebentar guys ya. Ini, bentar aja. Ada satu hal nih. Kalian mau gue beli Little Nightmare kedua yang, ya maksudnya setelah game satu ini, terus satu game ini tentang alien setelah ini nantinya, terus game action, habis itu horror lagi. Kalian mau gue lanjutin Little Nightmare kedua yang harganya ya mahal tapi ya gambarnya visualnya begini. Gameplaynya sebentar, gak lama, paling sekitar berapa ya, 7 apa 8 episode gitu kan. Atau dua game pilihan lainnya, Outlast sama The Walking Dead. Kalian pilih mana? The Walking Dead kelebihannya dia ceritanya panjang ya kan, panjang banget, jadi lebih banyak ngomong gitu. Kalau Outlast, gue nggak bisa bikin video lama-lama sih. Kalian pilih mana? Ketik aja di kolom komentar, oke? Kita langsung aja lanjutkan, game kita yang satu ini. Oh no, nggak sehat. Sumpah kencang banget, kencang ini. Wah, nggak sehat. Wah nggak sehat, anjay. Wah. Lari guys, lari. Mereka kuat banget loh. Oke, kita belok. Is gila, sumpah. Woi. Lari sik. Six. No. Jump. Wah, pagi-pagi lo. Bentar guys. Ini bukannya topnya si lengan panjang ya? Ya bener ya? Enggak sih guys. Aduh, kalau pas gini gak bisa naik. Bilangin si Six ngunjak. Tuh, ini topnya lengan panjang itu bener. Oke, mereka masih. Anjir, udah pada makan lagi loh. Gila. Rakus banget. Nah, kita masuk sini aja guys. Bentar. Checkpoint tidak boleh lupa. Nah, habis itu kalian ambil, ya kan. Udah. Terus kalian buang. Bakaran. Apa kita buang ke belakang ya? Bentar guys. Sorry, bikin lama. Oh, gak bisa. Oke, let's go. Wah, lapar. Aduh, di sini kan gak ada daging, cuy. Wah, sumpah. Wah, dia makan apa nih? Wah, dia makan apa nih? Sebelumnya makan roti, habis itu makan daging. Sosis, makasih. Nice, thank you, dia ambilin sosis. Makasih. Sip, makasih. Aduh.
yang dimakan itu si... Aduh, kok yang dimakan? Elah sih, kelakuan lu tuh lu. Oke, bentar teman-teman. Oke, kita lanjut aja guys. Ini kan ada sosis, bukan jadi makan lu. Hey, Six. Gak sehat, Six. Ah, elah. Aduh, gue sumpah kasihan banget itu. Six, kelakuannya gak normal, anjay. Ah, gue jadi kesel sama si Six ya. Ah, gila sih. Tuh kalau misalnya see the lady guys. Oke. Gak bisa. Sebentar ya. The lady ini siapa guys sih? Saya masih penasaran. Ya sebenarnya kalian juga bisa cari tempat lain sih untuk apa namanya, jalan ceritanya si Little Nightmare ini. Aduh, kita kesini dulu. Bentar, ini apa? Oh, pam. Buat ini. Bentar, sebelum itu kita oke, berarti kita emang disuruh membuka pintu yang satu ini. Oh, sembunyi dulu seperti biasa. Aman. Oke, aman guys. Aman teman-teman. Oke, sebelum kita cek dulu enggak ada apa-apa ya. Wah. Oke, let's go. Let's go. Iya benar kan? Benar kan? Dan cepet kan? Enggak ada yang ketinggalan kan, teman-teman? Kenapa gua kelewatan sesuatu? Mungkin enggak ada ya. Ruangan apa lagi ini? Oh. Jangan bilang, ye, yang waktu awal-awal yang cuplikan kayak ada penari itu si the lady ini ya. Yang patungnya kita hancurin terus, guys. Terus kayak ngeluarin arwah gitu. Oh iya dong. Oh, kita lawan bos kah? Sendiri. Ntar nih. Duh, matanya ngeliatin ke kita semua. Kok lagunya gini? Ntar nih ya guys, gue ngecek dulu guys. Ada kunci. Kita disuruh buka kunci. Kalau nggak salah kemarin yang gue cari tahu tentang The Mau, ya kan? Dia kayak tempat apa ya? Semacam kapal selam kali ya mungkin. Yeah. Oh, ini kita suruh sana. Terus yang pemiliknya, the ownernya itu the lady ini, guys. Ntar kita sambil ngecek dulu tuh foto-fotonya, guys. Dulu. Kok ada foto Noms di situ? Ntar nih. Ah, itu yang 5 kemarin, guys. 1 2 3 4 5. Dan ini fotonya ditutup. Kenapa? Kenapa ditutup? Kita kah? Suaranya dari kamar ini. Nah, ini The Mau tuh. Di sebelah atas ini, kiri ini, tuh. Kalian lihat itu The Mau, guys. Kayak kerucut gitu ya. Belum, sebentar. Jongkok. Itu the lady, guys. Kita disuruh kemana pula ini?
Bentar nih. Ah, aku main game ini aja dengan udah takutan banget disuruh main game Outlast pula. Aduh. Wah, gua nawarin hal-hal jelek ya. Bentar nih, guys. The lady, guys. Tuh, setiap foto anak kecil yang satu ini kan 1 2 3 4 5. Atau jangan-jangan ini kan 5 nih. Sebelah fotonya beda. Jangan-jangan si 6. Mungkin, guys. Ah, bener. Tuh, kalian lihat bajunya sama-sama kuning. Wah, iya, guys. Six, guys. Kita suruh kemana ini? Kita suruh ngapain? Wah. Ngerok gitu lah gue. Overpower sangat. Bentar, aku bingung suruh kemana, guys. Ada yang tahu gak? Oh ho ho ho. Dia kesini gak? Kok hilang? Dia di mana, guys? Hilang loh dia. Hilang loh. Wah, wah, gak sehat. Terus kita kemana ini? Bentar nih. Oh, alah. Bentar, kita suruh ngambil kunci satu ini. Terus kita keluar yuk. Cepet. Cepet. Sari six. Run six, mumpung ibunya hilang. Yuk, terus. Wah. Baju sama semua, kenapa bul? Alhamdulillahirobbilalamin, guys. Apa jangan-jangan ini jebakan, guys? Wah, sehat sih. Apa kita perlu sneaky? Iya, benar. Kayak kita saudaranya nih orang deh. Tapi kenapa disembunyikan gitu? Woi. Kok kan kebiasaan si Six kelakuan. Nah, buka gitu loh Six. Aduh, gak sehat. Wah, nggak sehat. Wah, lawan bos nih, fix kita lawan bos, teman-teman. Aduh, duduh itu, duduh, ada palanya, nggak ada palanya semua berarti. Aduh, sakit lu. Tiba-tiba dia di belakang. Oke, langsung lari tiba-tiba. Langsung lari six. Come on, let's go. Dia mana, teman-teman? Mau kan? Oh. Jangan-jangan itu kekuatannya dia, guys. Bisa ngilang gitu. Oke, bentar teman-teman, saya bingung suruh ngapain.
sepertinya tidak disuruh ke sana. Aduh, aduh, aduh. Gimana ini? Kalian dulu kelakuannya, coy, coy. Run, 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 run. Oke, pelan-pelan. Ini suruh ngapain pula? Misinya. Aduh, duh, 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 duh. Nggak sehat ruangan ini, pasti lawan bos fix. 1001% saya meyakini bahwa ini bakal melawan bos. Saya meyakini dengan pasti dan sangat. Ah, ada kaca. Ada apa? Biasanya kalau di highlight gini. Oh. See. Forward, forward. Untuk apa? Sebentar. Kacanya kan dipecahin. Atau jangan bilang dia kelemahannya sama kaca. Coba, 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 coba. Kamu enggak sehat. Enggak sehat. Ayo coba kita lawan. Kita beranikan diri. Ayo six, bisa six, bisa six, bisa six. Sini kau, sini kau, sini kau, sini kau, sini kau, sini kau. Baru game ginian doang ada kaget panikan. Oh, banyak matinya ini. Fix. Nanti kita ngambil kaca. Terus langsung ke tempat yang ada highlight-nya. Oke, siap 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 siap. Oke, sorry teman-teman kalau banyak matinya ya. Saya mencoba untuk mencoba ke sana, ke highlight, ke highlight, ke highlight. Terus ke highlight terus kemana deh ini? Kemana nih? Kemana nih? Mana di mana di mana di mana di mana? Sini sini sini. Oh benar. Yes. You're right, Six. Dia takut akan cahaya ternyata teman-teman. Oke. Diambil lagi. Kemana? Nice. Langsung ke tempat cahaya. Berlindung kita. Die. No, Six is more powerful than you guys. Kayaknya kesana. Yes, betul. Easy. Mana sini kau? The ladies and gentlemen. Nggak sehat. No. Yes. You gonna die, dude. Apa perempuan terus? Miss. Dude kan laki ya. Bro. Hey bro, you gonna die. No. Dari mana arahnya? Oke, enggak. Sabar. Oh, nice. Mati dong. Udah 4 kali dong. Udah mati. Nah. Ambil lagi. Ice six. Ya, matinya sama kaca doang. Owner apa ini? Lemah. Nice. Mantap. Oke. Ibunya mati, yes. Wah, lapar. Cek bentar. Jangan bilang ini ibu bakal dimakan, the lady ini. Wah. Itu wah. Ini berarti dari semua ini yang paling jahat Six. Atau mungkin ya gua enggak bisa nyalahin juga sih. Aduh, suruh makan benar emang kayaknya. No. Pindah ke Six sekarang. Six, kelakuanmu jangan kayak Isidore Lady ya.
wah nggak sehat, nggak sehat guys. Teman-teman nggak sehat, teman-teman jangan ditiru. Siapa juga yang mau niru, jay. Aduh, duh, selamatnya kita keluarga. Akhirnya game ini tamat dengan luar biasa, teman-teman. Jadi seperti biasa. Ah. Oh, gila lampunya pada mati lu. Kehidupannya ditarik, teman-teman. Kayak ini ya, berarti kayak apa? Big Mom. Soul Focus. Gila. Ini berarti peniru One Piece, bener One Piece. Sini kamu. Sini kamu. Sini kamu, ha? Semuanya sini. Dai, enggak, kalian yang jahat-jahat gue bunuh sumpah. Dai, sini lu juga, sini. Beraninya makan anak kecil deh. Wah, gila. Dai, you all die for me. Die. Masih makan. Sini. Gila. OP parah. Six overpower, teman-teman. Wah. Oke. Berarti chapter ini atau episode kali ini bakal berakhir di sini, teman-teman. Gila. Kalau dari suaranya kayak suara ini bukan sih, burung yang ini loh, di pantai-pantai yang putih. Gue lupa nama burung apaan. Oh, kita udah ini ya. Udah berlabuh ya. Wah, gila. Wah. Aku kasih nama Nomsnya sumpah, kenapa dimakan gitu loh. Turun lagi bisa gak? Gue peluk-pelukin gitu. Gak bisa turun ya. Oke, teman-teman. Untuk apa game Little Nightmare akhirnya kita berhasil menamatkan ya. Dan sebenarnya gue tahu suatu hal ya, secret, karena gue nggak bisa beli DLC-nya, jadi gue nonton DLC-nya aja ya. Jadi isinya kita itu bermain sebagai Ben. Kalian tahu Ben siapa? Ben itu orang yang pertama kali ngasih makan roti ke kita, ya. Dan terus ya dia diubah sama si The Lady. Ternyata The Gnomes ini adalah para anak kecil yang diubah sama The Lady dan dipaksa bekerja di The Mau ini, teman-teman. Dan yang paling parah yang terakhir tadi, The Gnomes yang kita makan itu adalah Ben. Ya. Yeah. Sorry banget gue gak bisa main DLC-nya karena mahal ya. Untuk satu chapter bagian 51.000 kayaknya. Dan juga ya, jadi tergantung pilihan kalian. Pengen gue main The Little Nightmares kedua yang dengan harga 260, atau main Outlast yang langsung 2 episode apa 2 seri harganya 200, berapa lebih murah ya, gak masalah. Atau main The Walking Dead, ya. Grafiknya nggak, ya biasa, jadi nggak terlalu menakutkan. Ya. Kalau Outlast lu udah tahu seremnya kayak apa, jadi gue besar kemungkinan mainnya sebentar. Ya tergantung pilihan kalian. Kalian aja komen di bawah. Jadi besok gue bakal main ya game senang-senang dulu lah ya, biar jantung gue sehat ya.
No, kenapa gue nawarin ke game yang ngeselin gitu, anjay anjay. Oke teman-teman, kita tunggu aja sampai ya, gue kasih rating untuk game ini sekitar berapa ya, 8 per 10 ya. Untuk segi grafis ya bagus ya. Untuk horror dapat lumayan ya. Untuk gue serem. Apalagi main Outlast, saya nggak jalan-jalan, main beberapa menit doang gitu. Oke, terima kasih semua yang udah nonton untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like ya. Kalau suka, kalau nggak suka di dislike aja. Terus ya jangan lupa subscribe lah ya. Sip. Sampai kita akan lihat apakah ada ending di bawahnya. Oke, teman-teman, ternyata di ending kayaknya nggak ada apa-apa ya. Oke, gue ucapkan terima kasih untuk developer game Little Nightmares kali ini. Luar biasa membawa pengalamannya ya untuk memulai ya belajar. Oh, ini demau. Oh, thank you for playing. Yeah. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Wah, gila. Demau ini wah gede sih. Oke. Yeah. Terima kasih yang udah nonton episode kali ini. Jangan ya udah. Oke. Okay. Sampai jumpa di next video, kita akan bermain game Alien nih ya, untuk menghibur sebentar. Oke. Okay. Sampai jumpa. Bye bye. Thank you semuanya.